Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertemuan kedua kita dalam mata kuliah Teknik Pembuktian dan Teori Graf. Ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya mengenai pembuktian secara langsung. Oke, jadi kali ini yang akan kita lihat adalah Universal and Existential Statement. Kita lanjutkan. Misalkan kita diberikan sebuah teorema yang ingin dibuktikan, ya. Yang diberikan pada bisa dilihat pada layar, ya. Diberikan, ya, sebuah teorema yang mau dibuktikan. Untuk setiap bilangan ganjil n akan ada suatu bilangan bulat r dan s, sehingga r kuadrat kurang s kuadrat sama dengan n. Ya, jadi ini adalah bilangan ganjil, ya. Jadi jika ada suatu bilangan ganjil n, maka kita akan mendapatkan dua bilangan bulat r dan s, di mana kuadrat r kuadrat dikurangi s kuadrat sama dengan n. Oke, selanjutnya kita ikuti langkah-langkah pembuktiannya. Ada pertanyaan diberikan di sini, ya, semacam kuis. Jadi antara pernyataan A, B, dan C, yang mana akan kita letakkan pada langkah pembuktian kita? Oke, tentu saja, ya, kita akan memilih yang B, sebab ini bersesuaian dengan teorema yang diberikan pada awal-awal teorema tersebut, for any odd integer n. Kan ini adalah bersesuaian dengan yang pilihan B, pick any odd integer n. Right. Jadi kita pilih yang B, ya. Oke. Jadi pada langkah pertama pembuktian kita, ya, setelah kata proof, pick any odd integer n. Jadi ambillah sembarang bilangan ganjil n. Bilangan bulat ganjil n. Oke, kemudian gimana selanjutnya? Oke, jadi perhatikan, ya, situ ada yang berwarna biru, ya, teksnya, ya, berarti kan yang bagian pertama, ya, dari teorema kita sudah terpenuhi dan kita letakkan di dalam langkah pembuktian kita, ya. Ya, yang ini sudah kita letakkan di sini, oke. Berarti kita melangkah selanjutnya ke teorema yang bagian dari teorema lainnya, ya. Bagian lain dari teorema kita yang akan kita gunakan dalam pembuktian, yaitu yang berwarna, teks berwarna biru ini, bahwa akan ada bilangan-bilangan bulat R dan S sedemikian sehingga R kuadrat kurang S kuadrat sama dengan N. Ya, perhatikan, ini adalah baru pertama kali kita temui, ya. Sebelum-sebelumnya belum ada kita mendapatkan contoh seperti ini. Itu ada perkataan exist di sini, ya. Hadir, muncul, kan? Nah, jadi apa bedanya dengan pembuktian-pembuktian yang sebelumnya? Kita lihat kemudian, ya. Dan di sini diberikan definisi terlebih dahulu, ya, penjelasan terkait tadi dengan contoh pembuktian yang telah kita lihat, yaitu adalah universal versus existential statements. Jadi ke pernyataan universal dan pernyataan existential. Seperti apa itu? Kita lihat, ya. Jadi pernyataan universal itu, ya, adalah suatu pernyataan yang memiliki bentuk seperti ini. Oke, bisa dilihat, ya. For all x, kemudian di sini, ya, yang di dalam square root ini, ya, square bracket ini adalah yang tergantung dengan apa yang mau kita nyatakan, ya, sum property. Yang dimana sum property ini adalah holds for x. Jadi untuk semua x, jadi x adalah suatu nama variabel, ya, ada properti di sini yang kita definisikan, di mana properti ini selalunya ini, ya, benar untuk x tersebut.
dan ini telah kita lihat ya untuk pembuktian sebelumnya itu tadi. Di sana kan ada for all odd integer n, kan seperti itu ya, berarti x-nya di situ adalah n ya, odd integer n. Di x-nya di situ adalah odd integer n. Oke. Kemudian ya, selain universal statement juga ada existential statement. Kalau universal kan berarti for all, semua ya tanpa kecuali. Sementara existential seperti apa? Jadi suatu kalimat ya, a statement yang dia itu bentuknya adalah there is some x where some property holds for x. Ya, jadi bedanya kalau kita bisa lihat antara universal dan existential statement ini adalah pada perkataan quantifier-nya ya, yang menyatakan jumlahnya, di mana di dalam universal statement itu for all, untuk semua ya. Sementara di existential statement perkataannya adalah there is some ya, jadi ada beberapa x yang dia itu memiliki properti ini, di mana properti tadi itu akan terpenuhi untuk beberapa x tersebut ya. Jadi untuk x yang lainnya tidak, bisa saja tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana kita membuktikan pernyataan-pernyataan eksistensial? Sebab kan dia tadi hanya beberapa ya, tidak semua. Berbeda dengan X kan dia yang untuk ini kan dia semua, akan lebih mudah untuk membuktikannya. Berarti kalau kita bisa membuktikan untuk satu X, berarti kan itu kan berlaku untuk X-X yang lain. Seperti itu ya, kalau yang ini kan tidak ya, hanya sebagian saja. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Membuktikan ya, pernyataan eksistensial. Ya, jadi ya, nanti di dalam materi ataupun kelas teknik pembuktian dan teori graf ini, nanti kita akan melihat beberapa contoh ya untuk pembuktian yang kalimat yang eksistensial. Yang jelas dia bentuknya adalah seperti ini ya. There is an X where some property holds for x, ya. Ah, simplest approach katanya. Jadi pendekatan sederhananya seperti ini ya pembuktiannya ya. Search far and wide ya. Jadi apa? Carilah sebanyak mungkin kan seperti itu ya. Find an x that has the right property. Carilah suatu x yang dia itu memiliki karakteristik yang tepat ya. Then so how, why your choice is correct ya. Setelah itu baru kita tunjukkan dengan langkah-langkah pembuktian mengapa saat kita memilih x ini itulah ya pilihan yang tepat. Mengapa x ini tepat seperti itu ya. Oke, kita lihat kemudian ya. Ini adalah contoh yang tadi. Oke ya. Jadi kan kita sudah sampai langkah ini ya. Pick any odd integer n. Oke. Kemudian di sini there exist integers r ya, r and s where r square minus s square equals n. Oke. Kita masuk ke dalam melihat dulu langkah yang telah kita letakkan di dalam langkah pembuktian kita, pick any odd integer n. Seperti yang sebelum-sebelumnya ya, kita akan sering menggunakan definisi-definisi dari sesuatu yang kita pakai ya, terminologi yang kita pakai dalam langkah-langkah pembuktian kita. Nah, pada langkah pembuktian ini kita menggunakan odd integer n, jadi bilangan ganjil, sehingga kita pakailah definisi bilangan ganjil di sini ya. Di sini diberikan ya, since n is odd ya, we know there is some integer k where n equals 2 times k plus 1. Nah, ini adalah definisi dari bilangan ganjil ya. Jadi karena n itu adalah bilangan ganjil, maka kita tahu ada definisi seperti ini. Itu adalah definisi bilangan ganjil. Jadi untuk beberapa bilangan bulat k ya, ini harusnya terpenuhi untuk menyatakan bahwa n ini adalah bilangan ganjil. Bahwa jika k tadi itu kita kalikan dengan 2 dan kemudian kita tambahkan dengan 1, itu akan menghasilkan n. Jika ada k yang sedemikian, maka n adalah bilangan ganjil. Nah, jadi ini definisinya kita pakai ya untuk pembuktian, membantu kita untuk membuktikan bahwa ini adalah benar. Oke ya, seperti itu.
Selanjutnya, nah ini diberikan sebuah ini ya, tiles seperti itu ya. Jadi ada tiles di sini. Kalau mau kita lihat ada berapa nih jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tiles ya, small tiles. Ubin-ubin, ataupun kotak-kotak kecil ya. Nah, ini nanti mau kita apakan? Ini akan kita gunakan untuk membantu kita untuk melakukan pembuktian. Ya, misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya yang warna kuning ini ya, tile yang kita berikan warna kuning itu adalah K kita ya. Jadi K kita seperti itu. Kemudian kalau kita bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi K-nya adalah 6. Kita ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ini tadi kan 6 ya. Jadi kita buat tambahkan lagi ya kotak-kotak kecil lainnya ya. Dan ini adalah yang bujur sangkar ya. 5 kali 5 yang ini ya. 5 kali 5. Oke. Selanjutnya kita cut ya dari tadi yang ini kan ada 11 tile-nya di sini ya. Sekarang kita cut. Oke. Jadi ini adalah 5 kali 5. Nanti luarnya adalah 6 kali 6 ya. Nah, seperti ini. Jadi yang warna kuning seperti ini itu adalah K-nya adalah 5 ya. Kan bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Sementara yang warna biru yang luarnya itu adalah K plus 1. 5 tambah 1 adalah 6. Nah, jadi dia kita pakai tebakan di sini katanya ya. Langkah pembuktiannya ya. Di K plus 1 square minus K kuadrat equals N. Kalau melihat dari ini ya, melihat dari ini. Oke. Okay. Ya, ini misalnya di sini berarti kan R-nya adalah K plus 1. S-nya adalah K. Oke. Okay. Selanjutnya. Ya. Kita masukkan ya tadi itu tadi guessing kita tadi itu ke dalam sebuah dalam kalimat pembuktian ya. Now, let R equals K plus 1 and S equals K. Itu. Oke, selanjutnya kita bisa selesaikan secara matematikanya ya. Kita punya seperti ini ya, bisa ya. Tadi R-nya ya, R-nya itu adalah K plus 1. S-nya itu adalah K. Kemudian masing-masing kita square kan ya, kita kuadratkan. Kemudian ini kuadratnya kita aplikasikan ke dalam ya, sehingga kita mendapatkan ini, bisa ya. K, apa, K kuadrat tambah 2K tambah 1. Itu adalah bentuk panjang dari ini. Oke, setelah kita aplikasikan kuadratnya ke dalam. Oke, selanjutnya ini ada yang sama yang bisa kita kurangkan ya. K kuadrat kurang K kuadrat itu adalah hilang ya. Sehingga tinggal 2K plus 1. Oke, kemudian